Welcome back to my channel. Hari ini aku bakal bikin makeup tutorial lagi. Makeup tutorialnya itu look yang aku pakai sekarang, yang lagi aku tampilin sekarang. Nah, kalau misalkan kalian pengen tahu gimana caranya buat look ini, just keep on watching. Yang pertama, aku pakai primer dari L'Oreal yang True Match. Terus yang kedua, aku pakai liquid foundation dari True Match yang shade-nya itu G3. Aku ngeratain foundation tadi pakai brush dari Lamika yang 2 fiber brush. Selanjutnya, aku pakai concealer dari Maybelline Fit Me yang nomor 15. Dan ngeratain concealernya sama kayak tadi, pakai 2 fiber brush dari Lamika. Dan selanjutnya, aku pakai L.A. Girl Pro yang shade-nya Chestnut. Dan aku blend pakai beauty blender dari Forever 21. Terus aku ngeset semuanya pakai bedak tabur dari Ultima yang nomor 022. Terus aku ratain pakai brush dari Lamika lagi yang powder brush. Terus aku sikat dulu alis aku yang pertama supaya rapi. Terus aku pakai eyebrow cake dari NYX dan brushnya itu yang kayak gitu, tapi aku nggak tahu itu nama brushnya apa dan itu bisa dibeli di mana aja. Dan aku sikat lagi alis aku supaya nggak numpuk. Terus aku pakai eyeshadow dari Victoria's Secret yang Neutrals. Nah, brush ini itu udah ada di dalam eyeshadow dari Victoria's Secret itu.
Terus aku pakai eyeliner pensil dari Victoria's Secret juga, dan eyeliner itu udah dapet juga dari eyeshadow Naturals itu. Nah, setelah pakai eyeliner hitam untuk bagian mata yang atas, sekarang aku pakai eyeliner putih dari Sephora untuk bagian mata yang bawah. Untuk eyeliner, aku pakai dari Maybelline yang Hyper Sharp Liner. Terus aku jepit bulu mata aku. Pasti kalian yang udah nonton daily makeup aku tahu dong ini belinya di mana. Ini belinya di Tamiya dan aku lupa ini mereknya apa. Setelah itu, aku pakai mascara Maybelline yang Sensational. Ini aku kipas-kipas maskaranya supaya kering, karena setelah itu aku pakein lagi Maybelline yang Sensational supaya hasilnya lebih hitam dan lebih lebat. Dan untuk bulu mata bawah, aku pakai Maybelline yang Big Eyes. Aku pakai ini karena ini enak banget dipakainya, brushnya kecil untuk bulu mata bawah aku. Terus aku pakai blush on dari Bourjois. Nah, untuk lipstick, aku pakai Made Me shade-nya yang Birthday Sweet. Makeup aku, jangan lupa videonya di subscribe dan di like. Terus nanti kalau misalkan kalian ada usul buat next aku bikin video apa, kalian bisa komen di bawah atau ask aku di SFM. Aku bakal taruh semua sosial media aku di description box. See you next video.